ini adalah penampakan dari speaker Auburn PS8DR. Auburn PS8DR ini tergolong speaker portable. Digolongkan speaker portable karena dia memiliki roda di bagian bawah dan handle trolley untuk memudahkan membawanya tempat-tempat yang Anda inginkan. Selain itu, speaker ini juga dilengkapi dengan baterai, sehingga bisa dinyalakan tanpa harus colok ke listrik. Baterai di dalam speaker ini bisa dicas ulang dengan menggunakan adapter yang sudah disediakan dalam kemasan. Seperti ini. Fitur dari speaker Auburn Portable PS8DR ini tergolong cukup lengkap. Dia ada Bluetooth, ada radio, disediakan juga slot audio jack untuk mikrofon atau instrumen, ada juga slot untuk flash disk USB, dan yang paling penting, sudah dapat 2 buah mikrofon wireless. Cara pemakaiannya juga user friendly banget. Nggak perlu repot-repot, tinggal nyalakan speaker, nyalakan mikrofon, speaker ini sudah siap digunakan. Kalau mau putar lagu dari handphone, tinggal connect ke Bluetooth. Atau kalau punya kumpulan lagu di flash disk, tinggal colok ke sini. Plug and play. Jadi colok, dia langsung otomatis akan memutar kumpulan lagu-lagu Anda yang ada di flash disk. Salah satu keunggulan fitur yang paling menonjol di speaker Auburn PS8DR ini adalah fitur TWS. TWS itu adalah True Wireless Stereo. Jadi, jika Anda punya 2 buah speaker seperti ini, misalkan ini dan ini, Anda bisa menghubungkan 2 speaker ini tanpa harus mencolokkan kabel RCA seperti speaker lain pada umumnya. Tinggal tekan TWS-nya beberapa detik, speaker satunya juga ditekan TWS-nya beberapa detik, maka 2 speaker ini akan terhubung. Yang unik lagi dari speaker ini adalah potensio dari volume speaker ini, dia sudah digital. Jadi, jika Anda putar, ini tidak akan ada habisnya, karena dia digital. Keunggulan dari teknologi potensio digital ini adalah, jika Anda membesarkan volume speaker di speaker 1, maka speaker 2 akan otomatis juga ikut membesar. Jika Anda punya pertanyaan tentang speaker ini, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.